figurnya, Pak. Untuk mencari peluang, karena biar bagaimanapun yang dituntut adalah untuk mencetak gol dalam satu pertandingan. Tiga pemain dalam kotak penalti, berapa pemain tim Uban berpacu Kemone, dan sundulan coba dilakukan Pandi Lesalu, dan ini merupakan peluang pertama bagi Persija Jakarta. Masuk justru melakukan serangan balik, serangan counter attack, ya, melakukan satu crossing yang bagus. Timing yang bagus sebenarnya, tetapi arahnya yang kurang tepat oleh Bida Messi. Masih kita lihat Paco Kemon. Oh! Keras kita lihat apa yang dilakukan oleh Leo Tupamahu terhadap Paco Kemon. Dikala mereka sebenarnya menguasai jabat. Ya, kita lihat. Kita lihat peluang yang didapatkan. Sudah dilakukan Paco Kemon. Sedikit terlambat Paco Kemon mendapatkan umpan pantul tadi yang diberikan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Bila dia bagaimana Gunawan Dwi Cahyo memberikan bola ke depan, tetapi terlambat satu langkah Paco Kemon tadi. Masih Rafa Maitimo, dan lagi-lagi ketika dua pemain dari Persiba Sibandura yang mengawal Rafa Maitimo. Oh, Paco Kemon! Kita lihat, ini sepertinya Paco Kemon adalah penyerang yang memang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Lalu di Paco dalam mencetak gol sangat tinggi sekali. Kita lihat di sepanjang babak pertama, bahkan kecepatan peluang emas dia bisa selesaikan dengan baik. Jadi inilah memang punya pemain ini punya naluri mencetak gol yang sangat tinggi sekali dan juga penempatan posisi. Masih Deddy Hartono kali ini menguasai bola. Kita lihat masih Deddy Hartono. Bukan pelanggaran Deddy Hartono. Deddy Hartono kembali, kita lihat peluang dapatkan dan Emi Hilah digagalkan oleh tiang gawang. Peluang emas dari Emi Hilah ketika gawang sudah kosong dan Firmansyah di Persiba Sibandung Raya. Seperti apa yang diharapkan. Sementara ini Rafa Maitimo bersiap-siap melakukan eksekusi tengah bebas dan Rafa Maitimo. Sepak pojok kali ini bagi Persija Jakarta. Tetapi juga masih ada Firmansyah yang membaca dan mengantisipasinya dengan baik. Masih Deddy Hartono kali ini menguasai bola bagi Persija Jakarta. Dua pemain yang sama-sama pernah membawa Barito Putra masuk dalam deretan elit. Dan peluang kali ini Rafa Maitimo dan gol! Rafa Maitimo berhasil membuat skor menjadi 2-0. Persija Jakarta unggul atas Persipasi Bandung Raya. Paco yang ada di depan. Tetapi Maitimo langsung masuk dari belakang. Kita lihat tanpa ada pengawalan, ya, mengakibatkan dia bermain dengan satu lawan satu dengan Firmansyah. Ya, jelas ketika Riyandi Ramadana berada dalam posisi sedikit telat untuk naik. Ya, artinya masih ada satu pemain belakang dari Persipasi Bandung Raya. Umpan kembali kepada Rafa Maitimo. Rafa Maitimo kepada dalam posisi offside. Kita lihat Paco Kemoni. Bagus ya, kita lihat bagaimana Maitimo, ya, berusaha memberikan umpan kepada Paco yang masuk dari lapangan tengah. Dua pemain Antonio Telles dan juga Kim Jeffrey Kurniawan di depan bola. Kita masih menunggu di antara dua pemain ini akan mengambil tangan bebas. Masih ada waktu bagi Persipasi Bandung Raya untuk bisa mengejar ketertinggalan atau bahkan menyamar dudukan. Tendangan kali ini cukup baik apa yang dilakukan oleh Antonio Telles. Bola berada di posisi tengah dari gawang. Ya, kita lihat juga posisi daripada Anitani memang cukup bagus, ya. Di samping shooting daripada Telles. Iksan Pratama. Kali ini Rahmat Hidayat. Masih Rahmat Hidayat. Tendangan berikutnya Rahmat Hidayat. Tiga kali peluang didapatkan oleh Rahmat Hidayat dan membuat Andri Tani harus jatuh bangun untuk menahan tendangan dari pemain yang satu ini. Kira-kira Rahmat Hidayat ini cukup efektif, ya, dalam bermain, ya. Apa yang dikatakan tadi bahwa Rahmat Hidayat melakukan shooting tiga kali, inilah yang dilakukan. Inilah pemain, sebenarnya pemain ini punya harapan cukup bagus untuk apa banyak memainkan bola dari lapangan tengah masuk ke belakang pertahanan Persija. Tidak offside kembali. Kali ini adalah masih Emil Ham dan Emil Ham. Lagi-lagi peluang didapatkan oleh Emil Ham gagal mencetak gol bagi Persija Jakarta ketika tadi juga ada Paco Kemone yang sudah meminta bola. Main yang bagus di dalam dribbling. Di sini kita lihat bagaimana dia berusaha untuk melakukan dribbling kembali, ya. Padahal Paco juga posisinya cukup bebas, ya. Antonio Telles. Ya, sama tadi Antonio Telles dengan Iksan Pratama. Kali ini Rahmat Hidayat, masih Rahmat Hidayat. Tendangan berikutnya Rahmat Hidayat. Tiga kali peluang didapatkan oleh Rahmat Hidayat dan membuat Andri Tani harus jatuh bangun untuk menahan tendangan dari pemain
satu ini. Hidayat ini cukup efektif ya dalam bermain ya. Apa yang dikatakan tadi bahwa Rahmat Hidayat melakukan shooting 3 kali. Inilah yang dilakukan. Inilah pemain, sebenarnya pemain ini punya harapan cukup bagus untuk Persibas Bandung Raya di masa depan. Peluang didapatkan kali ini. Lagi-lagi Gunawan Dwi Cahyo yang berhasil memblok bola. Kerjasama tadi adalah Gozali Siregar dan juga Antonio Teles. Dapatkan tekanan di sisa pertandingan. Kita lihat masih ada Gunawan Dwi Cahyo lagi. Dan akhir dari pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persipas Bandung Raya dalam laga di Indonesian Championship Torabika 2015 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. 2-0 Persija Jakarta unggul atas tim Persipas Bandung Raya.